kecemburuan Allah, Allah tidak akan mengizinkan umatnya untuk melakukan penyembahan kepada ilah lain. Kita itu dipanggil untuk mengasihi. Kita itu dipanggil untuk mengampuni. Loh, bagaimana tentang Allah pendendam? Justru membawa kepada kita kepada satu kesadaran. Di luar itu urusannya Allah. Urusan relasi dengan Tuhan bukan tentang fenomenanya terjadi apa, tapi urusan tentang relasi dengan Allah karena kesadaran mengenal Allah. Satu cinta yang mengikat. Ini yang membuat kita mengerti bagaimana bereaksi dengan dunia.